Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Perak Aman Jaya, salam kempen Perak yang bersih, manjungku bersih dan indah. RM15,000 anak bakau ditanam hari ini di Parit Haji Dolah, Sungai Tiram, Lekir, Setiawan, Perak Darul Rizwan. Lebih 1,200 orang sukarelawan yang bersama-sama pada program tanam bakau hari ini melibatkan Tentera Laut Diraja Malaysia, PLKM, agensi-agensi kerajaan seperti Majlis Perbandaran Manjung, Pejabat Daerah dan Tanah Manjung, Jabatan Pengairan dan Saliran. Juga yang paling penting adalah penglibatan daripada penduduk-penduduk tempatan yang kini semakin sedar tentang pentingnya bakau sebagai benteng utama pesisir pantai. Asamuji ini perlu kita perluaskan lagi dan perkembangkan lagi kepada keseluruhan masyarakat di semua mukim, di semua daerah, ya, di negeri Perak ini, dan TLJM memenangkan pangkalan kita di TLJM Lumut ini juga sebagai Lumut, sebagai bandar tentu laut, sentiasa menyokong usaha-usaha di peringkat kerajaan ini. Kita menghargailah sumber alam sekitar kita ini, dan sesuai dengan Green Navy, kebetulan TADM berada di sekitar kawasan Lekir kita, mukim Lekir kita ini. Jadi sudah pastilah kehadiran mereka dapat kita rasai dan juga memberikan manfaat kepada kehidupan rakyat dan masyarakat secara keseluruhannya. Program yang dianjurkan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia bersama Sahabat Bakau Lekir Setiawan dan juga agensi-agensi kerajaan bersama-sama berperanan hari ini bagi meneruskan kesinambungan, bagi memelihara alam sekitar, seterusnya menjadikan bakau sebagai benteng utama pesisir pantai di sekitar Lumut ini. Perak yang bersih, manjungku bersih dan indah.